Jadi di pintu 14 itu pertama tidak ada yang turun, Mas. Nah, di situ kan di pintu 14 itu terlalu agak apa? Kumpulan supporter casual gitu kan. Tidak ada yang turun lapangan. Lah dari situ itu sebelum polisi menembak, kita masih lihat orang yang masuk lapangan itu. Terus dari situ tiba-tiba polisi menembak, nyuruh balik anak-anak yang turun lapangan, menembak ke arah pintu 14, 12, 13, diserang habis-habisan sama polisi, Mas. Pas keluar itu, sesak banget, Mas. Orang pada berebut keluar, ada anak kecil yang keinjek-injek, terus ada apa, pintu itu ditutup, Mas. Biasanya menit 80 ke atas itu dibuka, itu pintu itu ditutup. Jadi 15 menit bertahan di pintu keluar itu, orang sambil berebutan, sambil sesak nafas gara-gara gas air mata itu. Kalau saya sendiri, saya yang menit-menit itu akhir-akhir penembakan itu, saya sama teman-teman saya turun dari 14 itu, cuma golongan saya yang turun. Lah di situ saya memberhentikan, berusaha mediasi sama polisi, memberhentikan jangan tembakin ke arah tribun, jangan tembakin gas air mata ke arah tribun. Kalau posisi situasi di luar stadion itu, orang-orang pada berhamburan gendong anak yang apa ngangkatin mayat-mayat itu.